asam dan basah, dua zat yang berguna di berbagai kehidupan manusia. Sangat banyak jenisnya. Menurut Arrhenius, asam hasilkan H+ bila dilarutkan ke dalam air. Basah hasilkan OH- bila di dalam air. Tapi tak semua OH- itu basah. Contohnya asam asetat dan benzena dimasukkan ke dalam kelompok zat asam. CH3OH tidak menunjukkan asam atau basah bila dalam air. Tiga klasifikasi basah: monohidroksida, dihidroksida, dan polihidroksida. Tiga klasifikasi asam: monoprotik, diprotik, dan juga triprotik atau poliprotik. Beberapa contoh zat basah NaOH, KOH NH3, CaOH 2 kali. Beberapa contoh zat asam HCOHI, H2SHBF, H2SO4. Asam basahnya masam, pH lebih kecil dari 7. Memerahkan lakmus biru, dalam air hasilkan H+. Basah rasanya pahit, pH lebih besar dari 7. Membirukan lakmus merah, birukan lakmus merah, asam dan basah.